وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Antum gak apa-apa kena itu? Gak kena dia. Gak kena. Sana dikit. Gak kena. Ada. Baik. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyendiri dan Maha Esa dengan sifat kemuliaannya, sifat sempurnanya. Ya, segala kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla, dan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya selagi rasul-Nya yang mulia, yang menjaga dan beramanah dalam menyampaikan risalah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan pada sore hari yang berbahagia ini kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 203 insyaallah pada sore hari ini sampai ayat 207 dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Tapi dahulu kita akan bacakan kelima ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan wadhkurullaha tasbihan wa takbiran fi ayyamin qala'ila. Wa hiya ayyamu tasyriq. Dan berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan bertasbih, bertakbir di hari-hari yang sedikit, ayami ma'dudat. Ma'dudat di sini maksudnya terhitung sedikit. Hanya 3 hari. Yang mana hari-hari tersebut disebut ayyamu tasyriq. Hari-hari tasyriq yang telah kita lewati di bulan Zulhijjah ini. Yaitu al-hadi ashar, wa-thani ashar, wa-thalith ashar, wa-thalithu ashar,
min syahri Dzulhijjah, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alaihi." Yang mana dalam tafsir Muyassar disebutkan, "Faman arada at-ta'ajjula wa kharaja min Mina qabla ghurubi syamsil yawm ats-tsani min qabla ghurubi syamsil yawm ats-tsani 'ashar ba'da ramyil jimari fala dhanba 'alaihi." Yaitu orang yang berta'ajjul, yaitu ingin bergegas atau mengawali, ya pengen sedikit kayak terburu-buru bergegas, ta'ajjul, dan itu yang terlebih baik. Wa kharaja min Mina, dan pengen segera keluar dari Mina, qabla ghurubi syamsil yaumits tsani asyar, sebelum terbenamnya matahari di hari ke-12, ba'da ramyil jimari, setelah melempar jumrah, fala dhanba 'alaihi, maka tidak ada dosa untuknya, tidak ada masalah untuk yang seperti ini. Jadi ada yang ta'ajjul dan ada yang ta'akhur. Ya, yang ta'ajjul itu berarti sebelum terbenamnya matahari di hari 12, setelah melempar jumrah, dia pengen keluar dari Mina. Itu tidak masalah, fala itsma 'alaihi. Ya, fala itsma 'alaihi, fala dhanba 'alaihi. Tidak ada dosa orang yang seperti ini. Jadi ini dalam periode atau dalam masa-masa haji. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Di dalam tafsir Muyassar dikatakan wa man ta'akhkhara bi an bata bi Mina hatta yarmi al-jimara fil yawm ats-tsalitsi 'ashar fala dhanba 'alaihi. Maka siapa yang mengakhirkan dengan tetap dia bermalam bi an bata bi Mina, bermalam di Mina, hatta yarmil jimar, hatta yarmil jimar, sampai dia itu melempar jumrah di hari ke-13, ya di hari ke-13, fala dhanba 'alaihi. Dan hari ke-13 ini hari terakhir hari tasyrik, kan hari tasyrik 11 12 13, ya fala itsma 'alaihi fala dhanba 'alaihi, tidak ada dosa atasnya. Kemudian kata Allah, limanittaqa, dalam tafsir Muyassar dikatakan limanittaqallaha fi hajjih, yaitu bagi orang yang bertakwa kepada Allah dalam hajinya. Nah, dalam kalimat limanittaqa ini memang ada beberapa pandangan ulama apa maksudnya dari kalimat limanittaqa. Ya, apa maksud dari kalimat limanittaqa? Ada beberapa pandangan oleh para ulama, di antaranya ya, di antara maknanya sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, limanittaqa maknanya lah limanittaqa qatla sayd, yaitu bagi orang yang menghindari qatla sayd, menghindari membunuh atau mematikan binatang-binatang buruan. Jadi selama masa haji memang diperintahkan atau ada larangan memburu, ya berlangganan memburu binatang berburu, kecuali beberapa binatang fawasik seperti tikus atau ular, kalajengking. Tapi kalau binatang-binatang pada umumnya dilarang untuk diburu pada musim haji. Qala, ini perkataan Ibnu Abbas. Ada juga perkataan Qatadah. Perkataan Qatadah terhadap kalimat limanittaqa dalam ayat ini, yaitu limanittaqa ma'al ma'asi fi hajjih, yaitu bagi orang yang menghindari maksiat-maksiat dalam hajinya. Berkata Abdullah bin Mas'ud, innama maghfiratullahi liman ittaqallaha fi hajjih, sesungguhnya pengampunan dari Allah Ta'ala itu hanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah di hajinya. Jadi kalau misalnya di hajinya dia tidak bertakwa, maka dia tetap tidak mendapatkan ampunan, karena ada permasalahan, ada hal yang bermasalah di hajinya. Ya. Ada juga yang mengatakan dari para ulama terhadap tafsiran limanittaqa, yaitu pendapat ketiga, limanittaqa fima baqiya min umrih, yaitu bagi orang yang bertakwa kepada Allah di sisa hidupnya, di sisa umurnya. Ya, maka di sisa umurnya kalau dia bertakwa maka Allah Ta'ala ampuni. Ini perkataan Abu Aliyah dan Ibrahim. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun.
wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Di sini ikhwat sekalian, sebelum ke kalimat ini, yang lebih sahih, mana yang lebih sahih di ta'ajjul mengawali pergi ke Mina atau mengakhirkan untuk hari ke-13? Maka dikatakan dalam at-tafsir al-muyassar wa ta'akhuru afdal. Mengakhirkan itu lebih afdal. Kenapa? Li'annahu tazawudun fil ibadati wa qida'un bifi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengakhirkan berangkat ke Mina itu merupakan perbekalan dalam ibadah dan beriqtida', yaitu mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Yaitu dalam tafsir muyassar dikatakan, wa khafullaha ayyuhal muslimun wa raqibuhu fi kulli a'malikum. Takutlah kalian kepada Allah taala wahai kaum muslimin, dan raqibuhu fi kulli a'malikum. Sertakan rasa takut tersebut dan merasa diawasi oleh Allah taala. Yaitu adanya sifat atau sikap bermuraqabah, yaitu merasa selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amalan kalian. Dan wallahi ini al-khauf dan al-muraqabah itu merupakan amalan qalbu, di antara amalan qalbu yang paling berat, ikhwan. Al-khauf dan muraqabah adalah dua amalan qalbu yang paling berat, paling sulit, terutama di zaman-zaman seperti ini. Al-khauf dan al-muraqabah. Maka wa khafu Allah ayyuhal muslimun wa raqibuhu fi kulli a'malikum. Wa'lamu annakum ilayhi wahdahu tuhsyaruna ba'da mautikum lil hisab wal jazaa'. Dan ilmuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian bahwasanya kalian akan dikumpulkan kepadanya saja. Ya, di sini maksudnya wa'lamu annakum ilaihi wahdihi atau wahdahu, bisa wahdihi wahdahu, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan kepada Allah saja, enggak kepada yang lainnya. Tujuannya kalian itu akan kepada Allah ujung-ujungnya. Ba'da mautikum, setelah kematian kalian. Lil hisabi wal jaza, untuk diadakannya perhitungan amal, hisab, ya, dan juga al jaza. Dan al jaza itu adalah balasan terhadap amalan yang dihisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس, dan disebutkan oleh para ulama dan mereka berselisih pendapat mengenai terhadap siapakah ayat ini turun. Ya, dikatakan oleh sebagian dari para ulama bahwasanya ayat ini turun terhadap seorang yang bernama Al-Akhnas bin Shuraiq. Al-Akhnas bin Shuraiq. Dikatakan bahwasanya Al-Akhnas bin Shuraiq ini kana linal kalam kafiral qalbi. Al-Akhnas bin Shuraiq ini, Shuraiq ya, kalamnya itu lembut. Ya, kalamnya itu betul-betul lembut, soft. Tapi qalbunya kafir. Dia menzahirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan. Ya. Zahirkan kepada Nabi SAW kebaikan. Tapi dia bahkan sampai bersumpah terhadap Nabi bahwasanya dirinya mencintai Nabi SAW. Dan bersumpah bahwasanya dirinya itu akan mengikuti agamanya Nabi SAW. Tapi dalam dhamirnya, tersimpan di hatinya, sebalik dari apa yang dia ucapkan. Ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa laddul khisam. Kita cukup pada hal tersebut aja, nuzul tersebut atau sebab nuzul tersebut. Yaitu adanya Al-Akhnas bin Shuraiq yang lisannya itu enak didengar. Dan sementara kalbunya kafir. Dan bersumpah bahwasanya dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Bersumpah bahwasanya dirinya itu akan mengikuti Allah dan Rasulnya, padahal sebaliknya. Taib, wa minan nas ma yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ya'ni,
wa ba'dun nasi minal munafiqina yu'jibuka ya Muhammad. Yu'jibuka kalamuhu al-fasih alladhi yuridu bihi hadzan min hudhudhi dunya lal akhirah. Wa ba'dun nas, sebagian orang dari kalangan munafiqin. Yu'jibuka ya Muhammad kalamuhu al-fasih. Kalamnya yang fasih itu membuatmu takjub wahai Muhammad. Jadi orang munafik ini kalamnya fasih. Bagus banget kalamnya. Namun tidak semua yang terpandang indah di mata, tidak semua yang terdengar renyah di telinga, tidak semua yang terkecap enak di lisan itu kebaikan, enggak semuanya. Enggak semua yang menakjubkan itu adalah hal yang bermanfaat atau yang baik buat dunia ataupun akhirat kita. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan keterkaguman seseorang kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, keterkaguman seseorang terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu menyebabkan orang-orang banyak tersesat. Ya. May yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan di sini kalamnya orang munafik ini yang dimaksud di sini mungkin Al-Akhnas bin Syuraiq. Alladhi yuridu bihi hadzan min hudhudhi dunya lal akhirah. Ya, mana orang munafik ini menginginkan dengan omongannya itu, dengan sumpahnya itu, bagian dari bagian-bagian dunia, bukan akhirat. Pengen cari dunia. Dan ini ada sedikit tanbih untuk siapapun yang melicinkan lidahnya untuk kalimat-kalimat yang begitu indah hanya demi meraih keduniaan dan tidak ada pengkiblatan kepada akhirat di lisannya atau di hatinya, karena riya atau sum'ah atau mencari muka manusia itu pada asalnya adalah amalan yang mana orang-orang munafik adalah para expert dan para ahli dalam bidang ini. Maka jangan sampai seorang yang saleh, seorang yang meniti penuntutan terhadap ilmu, seorang yang meniti jalan menuju surga Allah, jangan sampai bertasyabbuh dan menyerupai orang-orang yang terbiasa dengan kemunafikan dengan berbuat riya dan semisalnya. Ini bukan berarti bahwasanya kalam itu tidak boleh diperbagus, bukan. Rasulullah SAW memiliki karakter kalamnya apa? Jawami'ul kalim. Dan di zaman beliau, juga zaman sahabat, di antara keunggulan orang-orang Arab adalah balaghahnya bahasa Arab. Kesusastraan bahasa Arab, artinya kalamnya bagus. Dan para ulama, mereka memiliki kalam-kalam yang begitu bagus. Dan kita lihat riwayat-riwayat salaf dan kalam-kalam salaf melegenda. Tidak luput oleh zaman. Sampai sekarang masih dilisankan oleh para ustaz karena keberkahan kalam-kalam mereka dengan izin Allah. Disebabkan indahnya kalam mereka. Tetapi kalam yang indah, jika tidak bersumber dari hati yang tulus, maka dia hanyalah suatu fata morgana. Tidak ada muatan yang sebenarnya. Hanya ada keinginan, hawa nafsu, dunia, dan keinginan yang tidak untuk akhirat. Maka mereka ini, orang-orang seperti ini, yuridu bihi hadzan min hudhudhi dunya, lal akhirah. Tidak ada akhiratnya. Tidak ada akhiratnya. Jadi sebenarnya percuma kalau misalnya kita, percuma untuk diri kita, tapi mungkin tidak percuma untuk orang lain. Percuma kalau misalnya kita bermanis-manis lisan di kajian. Baik menghikayatkan tentang cerita atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah, atau menghabarkan tentang hukum-hukum fiqih, atau menetapkan dan menegaskan akidah Salafiyah Al-Sunnah Al-Jamaah, atau membantah akidah yang menyimpang misalnya, dengan kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya. Tidak ada artinya semua itu bagi penceramah kalau memang tidak berasal dari qalbu yang ikhlas. Maka hati-hati dengan karakter orang-orang munafik, yaitu yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Kemudian wa yushhidullah ala ma fi qalbih.
Maknanya di sini kata para ulama, wa yahlifu mustashhidan billahi ala ma fi qalbihi min mahabbatil Islam. Dan dia bersumpah selagi beristishhad kepada Allah. Bersumpah selagi beristishhad, yaitu bersumpah dengan menyatakan bahwasanya innallaha yushhidu ala ma yuntaqu bi ala ma yantiqu bi bihi lisani huwa alladhi fi qalbi, yaitu mereka bersumpah demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala mempersaksikan bahwasanya apa yang terucap di lisan saya itu adalah apa yang terbit dari kalbu saya. Wa yashhidullaha ala ma fi qalbi. Ibaratnya kalau kita bilang wallahi Allah Ta'ala tahu apa yang ada di hati anda dari ketulusan, gitu. Ini kalimat yang hati-hati harus kita hindari, seharusnya jangan kita ucapkan, ya. Dan orang-orang yang mudah mengucapkan hal seperti ini, dikhawatirkan dia ini orang-orang munafik, orang-orang yang pendusta. Wa yashhidullaha ala ma fi qalbi, yaitu berhalf, bersumpah bahwasanya Allah Ta'ala menyaksikan hakikat sebenarnya di hatinya dari ketulusan. Padahal enggak. Orang kalau tulus enggak usah ngomong kayak gini. Ya. Justru orang bicara seperti ini itu mempertontonkan dan melanjangi dirinya. Mempertontonkan hakikat yang ada di kalbunya dari kemunafikan, ketidaktulusan. Wa huwa aladdul khisam. Dan dia adalah orang yang paling betul-betul aladdul khisam. Ditafsirkan di sini, wa huwa syadidul adawati wal khusumati lil islami wal muslimin. Padahal dia adalah penentang yang alad, yang paling syadid, paling keras, permusuhannya keras, perlawannya keras terhadap Islam dan muslimin. Dan yang seperti kalau untuk orang sekarang, yang semisal Denis Siregar misalnya, atau salah satu dosen di salah satu kampus besar, atau semisal Abu Janda, ya, yang seperti itu mereka paling minimal adalah munafik, ya, paling minimal itu. Walaupun mereka mengklaim bahwasanya diri mereka mengadakan perbaikan, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan misalnya kalau di zaman sekarang membuat cuitan Twitter seperti itu, menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin, ya. Tapi mereka akan bilang, kami ini sedang mengadakan perbaikan, kami ini sedang mempersatukan manusia, kami ini sedang menegakkan toleransi antar umat beragama. Enggak, kalian itu munafik. Kalian itu adalah orang-orang munafik. Jika tidak kita katakan kalian adalah orang-orang murtad atau kafir, maka minimal kalian orang munafik. Dengan apa yang terlisankan di lisan kalian dan dengan apa yang tertulis oleh jemari kalian yang khabith, yang menjijikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang-orang munafik. Menghinakan di dunia dan di akhirat. Jika mereka tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harth wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla wa idza kharaja min indika man ya Muhammad. Kalau misalnya dia ini orang ini kharaja min indika ya Muhammad, yaitu keluar dari dirimu ya Muhammad, yaitu berpaling, yaitu pergi dari dirimu ya Muhammad ke tempatnya masing-masing. Jadda wa nashita fil ardi liyufsida fiha. Sa'a fil ardi liyufsida fiha. Maka dia akan apa? Bersungguh-sungguh untuk merusak hal-hal yang ada di bumi. Surah wa idza tawalla di sini ada beberapa pendapat ulama. Tawalla ada yang maknanya ghadiba. Tawalla ada yang maknanya ghadiba, yaitu wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau misalnya orang munafik seperti ini lagi marah, maka dia akan merusak, membuat kerusakan di bumi,
Ini pendapat di antara pendapat ulama di antara Ibnu Abbas dan juga Ibnu Jurayj. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tawalla di sini dari kata al-wilayah. Berarti tawalla ay sara waliyan. Kalau misalnya orang munafik ini menjadi pemimpin, menjadi pemuka, menjadi tokoh, menjadi penguasa, maka dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dan betapa mungkinnya dan betapa banyaknya orang-orang yang memimpin orang lain atau masyarakat, tapi mereka tidak berbekal dengan ilmu dan amal. Mereka mencari dunia dan memaniskan lidah, menggincukan bibir untuk mencari perhatian manusia agar dipilih, yang pada hakikatnya kemudian ketika menjadi penguasa justru berbuat zalim dan merusak di muka bumi. Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Nah, itu diantara pendapat ulama. Bisa artinya tawalla artinya ghadiba, marah. Bisa tawalla di sini maknanya adalah sara waliyan, menjadi penguasa. Bisa tawalla di sini maknanya adalah insarafa bil badan, yaitu berpaling, menyendiri ke rumah masing-masing, tidak dengan Rasulullah lagi. Itu langsung mereka berbuat kezaliman. Karena kalau bersama Rasulullah dan para sahabatnya, mereka nggak bisa berbuat zalim, takut mereka. Takut keungkap apa yang ada di hati mereka dari kekufuran dan kemunafikan. Liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wa yatlifa zuru'an nas wa yaqtula mashiyatahum. Dan mereka akan menghancurkan zuru', yaitu pertanian-pertanian orang-orang, agriculture, dan juga membunuh masyiah, binatang-binatang ternak milik masyarakat. Ikhwah sekalian rahimakumullah, sudah sejak lama sebenarnya, sejak bahkan hingga belasan tahun yang lalu, kalau misalnya anak ke suatu kampung, kemudian di desa tersebut Anda melihat sawah yang membentang, baik padinya menguning atau telah dipanen setelah dan sebelumnya dan seterusnya dari perladangan, kita mendapatkan kesunyian dan kebiasuan anak-anak muda yang tidak pernah mau turun ke sawah. Ya, yang mana anak-anak muda kampung sekarang rata-rata mereka hanya apa? Kalau di kampung mereka nggak mau ke sawah. Mendingan nganggur daripada ke sawah. Mendingan nganggur daripada ke ladang. Dan pada akhirnya sawah itu sepi ya karena anak muda. Dan pada akhirnya orang-orang tua itu akan meninggal, wafat. Dan setelah itu mereka mewariskan sawah-sawah itu ke siapa? Sementara anak-anak muda itu mereka tidak terbiasa ke ladang. Sekarang anak-anak muda SMP, SMA coba di desa-desa. Banyak yang nggak ngerti tentang bagaimana bercocok tanam. Banyak yang nggak ngerti, baik laki maupun perempuannya. Sementara kita lihat, banyaknya pekerja-pekerja Cina yang masuk ke Indonesia. Bahkan di dalam berita, ada pula yang membeli ladang yang begitu besar, sekian hektar dari orang-orang Cina ini. Dan diisilah kemudian pekerja-pekerja yang nggak bisa berbahasa Indonesia, tapi hanya bisa berbahasa Cina. Kita hanya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada para penguasa Indonesia, negeri kita yang tercinta ini. Memberi hidayah, memberi taufik, dan memberi ilmu, serta ketegasan akan hal-hal seperti ini. Jangan sampai ayat ini teristinbatkan untuk penguasa negeri kita, yaitu merusak muka bumi dan menghancurkan perladangan serta an-nasl. Nah, nasl ini bisa maknanya binatang ternak. Bisa juga nasl ini maknanya adalah perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya nasl adalah an-nisa. Kenapa nasl itu adalah an-nisa? Karena
Afwan, sebagian ulama berpendapat bahwasanya al-harth itu adalah an-nisa dan an-nasl adalah al-aulad. Al-harth yaitu perempuan. An-nasl keturunan yaitu aulad, anak-anaknya. Jadi menghancurkan perempuan dan juga keturunan-keturunannya. Ya. Dan di sini menghancurkan perempuan dan keturunannya bisa dengan berbagai cara, terutama dari cara pendegradasian moral perempuan. Pendegradasian moral perempuan. Terutama kalangan remaja. Remaja putri dibuat moralnya degradasi, hancur moralnya, jelek. Nanti ketika sudah punya suami, tidak ada bedanya antara dia masih gadis dengan setelah punya suami. Tetap seolah-olah menjadi pelacur. Tetap tidak ada harga dirinya. Dan ini adalah program orang-orang munafik juga zaman sekarang. Akhirnya hancur itu ibunya. Dan ibu yang sudah hancur moral dan akhlaknya, tidak akan mewariskan pendidikan bermoral pada anaknya. Enggak. Enggak. Ya. Ala kulli hal. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwasanya wa yuhlikal harta wan nasl ini artinya adalah, maksudnya adalah membunuh, menghancurkan, membakar ladang-ladang dan binatang-binatang ternak karena zalimnya orang-orang ini. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَإِذَا نُصِحَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ الْمُفْسِدُ. Dan jika orang munafik yang merusak tersebut ya, dinasihati, قِيلَ لَهُ وَقِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَاحْذَرْ عِقَابَهُ, takutlah kamu kepada Allah dan waspadalah terhadap hukuman Allah. وَكُفَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ, dan berhentilah dari berbuat kerusakan di muka bumi. Maka apa yang diperbuat oleh ini? أَخُذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ لَمْ يَقْبَلِ النَّصِيحَةِ. Orang munafik ini tidak menerima nasihat. Bodoh amat, kata dia. Ya. بَلْ يَحْمِلُهُ الْكِبْرُ وَحَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَزِيدِ مِنَ الْإِثْمِ عَلَى مَزِيدِ مِنَ الْإِثْمِ. Dinasihatin malah semakin munkar gitu loh. Dinasihatin malah semakin sombong. Sikap jahiliyahnya itu, sekam jahiliyahnya itu semakin membuat dia apa? Bertambah dosa-dosanya, makin zalim. Dan memang rata-rata penguasa yang zalim jika dinasehati malah justru makin berbuat zalim. Tapi penguasa yang adil jika dinasehati, terutama nasihat yang baik, akan introspeksi diri. Ya. Begitu juga seorang bapak yang zalim, seorang suami yang zalim, baik menzalimi istrinya maupun menzalimi anaknya, biasanya kalau dinasehati lagi keras, dia tambah keras, dia tambah berbuat zalim karena kesombongannya. أخذته العزة بالإثم. عزة yaitu merasa perkasanya dia, arogansi dia menciptakan adanya dosa baru. فحسبه جهنم, maka cukup buat orang seperti ini جهنم, وكافيته عذابا, cukup buat orang ini azab. ولبئس المهاد, ولبئس الفراش هو, ولبئس الفراش هو, afan walabi salfirashu hiya, yaitu seburuk-buruk tempat tidur, tempat istirahat itu adalah jahannam. Kemudian Allah taala kabarkan ada manusia, jenis manusia yang berbeda ini. Ini bagus ya. Dan ini ayat terakhir di pembahasan sore hari ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Kata para ulama, wa ba'dhu an-nasi yabi'u nafsahu talaban li ridallahi anhu. Di antara orang-orang
Ada yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah Ta'ala terhadap dirinya. Menjual diri di sini bukan berarti menjual dengan uang dan seterusnya, enggak. Sebagian ulama maknai maksudnya adalah ayat ini turun fil amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dia menjual dirinya, menjual waktunya untuk menyebarkan kebaikan. Ini perkataan Umar bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Yeah. Dan dengan tafsiran ini, ikhwan, maka ketika antum berusaha menasihati orang atau mengisi waktu antum untuk kebaikan fi sabilillah, maka antum sedang menjual diri dan waktu antum untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menukarnya dengan apa? Dengan kebaikan akhirat untuk mendapatkan ridha Allah taala. Ya. Sebagian ulama berpendapat maksud dari ayat ini sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat yang mulia, yaitu Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ya, kisah yang begitu masyhur tentang Suhaib Ar-Rumi. Dan bahkan ini kisah yang paling masyhurnya beliau ketika berhijrah menuju Madinah untuk berhijrah karena perintah Allah dan Rasulnya. Maka Suhaib Ar-Rumi ini memiliki apa? Memiliki harta yang cukup banyak. Maka diikutilah oleh orang-orang Quraisy. Dan dia pun mengancam orang-orang Quraisy, kalian ikuti aku atau kalian akan terhujamkan oleh panahku ini. Ya. Namun pada endingnya kemudian Suhaib Ar-Rumi memberikan penawaran. Kalian jangan ikuti saya. Di spot ini ada harta saya. Ambil semua harta saya, silahkan. Asal jangan ikuti saya atau saya akan menghantam kalian dengan panah-panah ini. Maka mereka pun cari duit. Ya. Nah, jadi di sini kata Nabi SAW ketika Suhaib Ar-Rumi telah sampai di Madinah bertemu dengan Nabi, Rabihal bay'u Aba Yahya. Perdagangan itu telah menguntungkan wahai Aba Yahya. Nah, ini yang disebut wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a wajhillah. Astagfirullah. Ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Dan kalau kita refleksikan di sini, kalau perkataan Umar dan Ali menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, maknanya adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka segala bentuk dakwah ikhlas memperingatkan orang dari keburukan dan mengingatkan orang akan kebaikan, maka itu semua adalah, kalau memang ikhlas ibtigha mardhatillah, itu semua merupakan bentuk perdagangan. Tijarah tunjiku min azabin alim. Dan kalau yang dimaksudkan di sini mayyashri nafsahu ibtigha mardhatillah adalah hadis tentang Suhaib Ar-Rumi tadi, maka ketahuilah barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam hal ini. Maka seorang yang berjuang dan bersedekah untuk mencari ridha Allah, maka dia sedang berdagang sebenarnya dengan Allah Ta'ala. Dan itu perdagangan yang paling menguntungkan, yang tidak mungkin rugi. Perdagangan dunia pasti ada titik ruginya. Tapi perdagangan dengan Allah secara ikhlas tidak mungkin setitik pun ada kerugian. Ibtigha mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wa ba'dun nas yabi'u nafsahu talaban ridhillahi anhu bil jihad fi sabilihi wal tizami tha'atihi. Wallahu raufun bil ibad. Yarhamu ibadahul mu'minina rahmatan wasi'atan. Allah Ta'ala ra'uf, menyayangi hamba-hambanya yang beriman dengan rahmat yang sangat luas. Fi ajilihim wa ajilihim, baik di dunianya maupun di akhiratnya.
Di akhirat orang-orang mukmin di dunianya orang dia dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dapat rahmat dari Allah, rahmat yang tersambung dengan Allah Ta'ala, rahmat yang berbeda. Dan juga di akhirat. فَيُجَازِهِمْ أَحْسَنَ الْجَزَىٰ. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganjari mereka dengan sebaik-baik ganjaran. Untuk tafsir muyasar kita cukup sampai sini insyaAllah. Kita lanjutkan setelah ini insyaAllah dengan kajian kitab syarah al-usul min ilmi usul oleh dalam kitab syarah al-usul min ilmi usul karya Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.